Oh, terlihat teman lama iya. Kita pemirsa. Terus langsung foto-foto ini kan pegang. Jadi apa? Pegang dulu apaan? Tapi itu juga bahasanya juga ada yang praktisi. Ya, halo. Bang Bi, persiapannya gimana Bang Bi? Bang Bi, persiapan Liga Ramadan hari ini. Iya, kita hari ini mau mengikuti turnamen paling prestisius di muka bumi ya. Turnamen Toba Boy Ramadan. Ini timnya tim siapa nih Bang Bi? Ya, di sport, tapi saya belum pernah juara. Bang Bi dapat tim dari dapat tim apa? Apa nih? Dikocok apa gimana? Saya dapat tim SAR. Persiapannya seperti apa? Siapa Bang Bi? Sama teman-teman. Buat turnamen seru-seruan bagi saya, mana yang maha syukur, alay, udah lah. Yaudah. Ada mah kita mah, modal ngomong doang lah. Yang penting cetak bola sebanyak mungkin. Iya, alhamdulillah tadi udah tayang, udah pada nonton pertandingan, nggak ikut ya tadi ya, ya kasihan. Makanya Bang, kan dengan kesibukan yang begitu banyak gitu loh, terus olahraga juga. Ya harus. Mungkin ada resepnya nggak sih? Resepnya paling micin aja ya, kurang-kurangin yang micin. Sama bumbu dapur. Kasih kecap nggak Bang Bin? Kalau resepnya ya karena bagaimanapun kan sekarang saya lagi jaga badan ya, karena kan memang lagi syuting. Jadi penampilan itu sangat perlu ya. Bagaimana kita menjaga wajah biar gak kelihatan cabi di kamera, biar kelihatan lebih slim. Karena kalau di TV itu kan 65 kilo biasanya. Jadi ketika saya ada waktu luang, pasti saya akan tempatkan untuk olahraga. Kadang di lokasi saya latihan sama Mario, sama asisten saya, latihan boxing. Kadang juga pas lagi ada waktu untuk main bola, saya sempatkan untuk main bola. Contohnya di ini. Di turnamen ini turnamen seru banget, ini memang spesial Ramadan dan sponsornya langsung sama Bang Buta Selingar. Bang, cerita yang sedikit itu mungkin cerita jalannya sangat ya, tadi udah keluar episode 1-2, jadi saya sih sangat ya alhamdulillah puas ya, kalau secara kualitas puas, kalau secara rating ya biarlah Allah yang mengatur segalanya ya, jadi cuma bisa berikhtiar. Secara kualitas tadi saya senang, apalagi saya juga nggak expect istri saya ternyata sebagus itu actingnya, bisa membawa penonton benar-benar hanyut dalam kesedihan yang dia rasakan, benar-benar membawa penonton kebawa gitu sama cerita yang kita berikan di situ.